Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Zainuddin bin Haji Muhammad Noor, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands. Yang berusaha Encik Syahrum bin Mat Saud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Bentong, panel pembentang, warga pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kolegium Pemerkasaan TS25 melalui Pembudayaan Pendidikan STEM Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Bentong dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki Cawangan Cameron Highlands diteruskan lagi pada pagi ini dengan sidang yang ketiga. Dalam sidang yang ketiga ini, kita akan berpeluang mendapatkan perkongsian pengalaman, pelaksanaan dan pembudayaan amalan STEM iaitu singkatan kepada Science, Technology, Engineering and Mathematics di SK Sulaiman dan juga di SMK Bentong yang merupakan sekolah rintis di daerah Bentong. Sebelum memulakan sesi pembentangan, saya senaraikan dahulu empat orang pembentang yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Pembentang pertama ialah Puan Roslaili binti Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong. Pembentang kedua, Puan Nur Saimah binti Satari dari Sekolah Kebangsaan Sulaiman Bentong. Pembentang ketiga ialah Puan Hamidah binti Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong. Dan pembentang keempat ialah Encik Muhammad Zaki Yamani bin Rasli dari Sekolah Kebangsaan Sulaiman. Pembentangan kertas kerja sidang tiga ini bertemakan elemen pentaksiran. Sebelum sesi pembentangan bermula, saya maklumkan dahulu tata cara atau kaedah pembentangan ini dijalankan. Setiap pembentang diberi masa selama 15 minit untuk membentang. Peringatan 5 minit terakhir akan diberikan kepada setiap pembentang dan setelah selesai setiap satu pembentangan, ruang untuk sesi soal jawab akan dibuka dan dalam masa 10 minit ini saya akan bacakan soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton di ruangan chat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, memulakan majlis dan sesi pembentangan kita dalam sidang ketiga ini ialah Puan Roslaili binti Ismail. Puan Roslaili binti Ismail berkelulusan ijazah sarjana muda dengan kepujian pengkhususan dalam kimia, mempunyai pengalaman mengajar selama 14 tahun dan kini bertugas sebagai seorang guru di SMK Bentong. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2015 ini banyak kali terlibat dalam seminar, kolokium dan konvensyen. Antaranya ialah sebagai pembentang persidangan mini kebat peringkat negeri Pahang kajian tindakan pada tahun 2020, sebagai pembentang jaringan pendekatan pembelajaran dan pentaksiran PBD bermakna antara SMK Tajar, SMK Mergong dan SMK Wan Mat Saman negeri Kedah pada tahun 2021. Sebagai pembentang jaringan pintar atau eksplorasi PBL STEM dengan kerjasama SMK Bentong dan PPD Bentong pada tahun 2021, juga sebagai jurulatih utama kajian tindakan peringkat daerah Bentong pada tahun 2021, menjadi peserta seminar pendidikan STEM digital tahun 2021, sebagai peserta kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2021, menyertai The First Global Education Conference and Postgraduate Colloquium pada tahun 2021 di Uni Razak,
Sebagai AJK Persatuan Guru STEM, PG STEM Negeri Pahang, dan kita dapat lihat ya, banyak sebenarnya pengalaman Puan Rosaidi ini. Dan tentunya nanti dalam sesi pemandangan kita akan dapat kongsi banyak idea dan juga pendedahan yang akan diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memulakan sesi pemandangan yang pertama ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Rosaidi dengan tajuk pemandangannya Pengintegrasian PBL STEM dalam pentaksiran PBD. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator. Salam perkenalan untuk semua. Saya adalah Cikgu Roslaili binti Ismail daripada SMK Bentong. Alhamdulillah pada hari ini ingin berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan pengintegrasian STEM, iaitu pengintegrasian PBL STEM dalam pentaksiran EPBD murid. Okey, kenapa STEM? Secara umumnya, apabila kita menyebut STEM, ia merupakan akronim yang kita sendiri tahu. S stand for Science, T stand for Technology, E stand for Engineering dan M stand for Mathematics. Dan pengintegrasian ini melibatkan keempat-empat bidang di dalam STEM. Dan kenapa STEM dalam pendidikan, sistem pendidikan kita? Okey, dalam dokumen kalau kita nampak di sini, dalam dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM 2013 hingga 2025, STEM merupakan salah satu agenda ataupun inisiatif transformasi pendidikan menjurus kepada kemenjayaan murid. Dan apabila kita melihat dalam dokumen PPPM 2013-2025 ini, STEM diletakkan dalam anjakan pertama, iaitu melibatkan meningkatkan kualiti pendidikan STEM dan melibatkan tiga gelombang. Dan untuk pengetahuan semua, kita sedang berada di gelombang tiga, iaitu 2021 bermulanya sehingga 2025 menjurus kepada inovasi. Dan untuk menjawab lagi kenapa STEM, KPM juga ada menjelaskan di dalam kerangka konsep PAK 21 yang memperjelaskan di sini melibatkan proses pengajaran guru di dalam kelas yang berfokus kepada student centered, iaitu melalui murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang memberdayakan amalan STEM melalui strategi inquiry, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar. Dan di sini kita boleh lihat yang STEM dalam sistem pendidikan kita merupakan salah satu komponen dan tidak boleh dipandang mudah untuk membentuk murid kita dalam persediaan menuju kepada IR 4.0. Okey, di sini tadi kita tengok berkenaan dengan sepintas lalu berkenaan dengan sistem pendidikan di Malaysia. Sekarang kita pergi kepada ruangan skop yang lebih kecil, iaitu di sekolah. Apakah yang guru lakukan dalam menerapkan elemen STEM dalam proses pengajaran? Dan salah satu pedagogi pengajaran guru adalah melalui PBL STEM. Okey, apa itu PBL, cikgu? Okey, PBL secara ringkasnya, ia adalah pembelajaran berasaskan projek, iaitu adalah salah satu kaedah pengajaran di mana murid mengkaji secara mendalam tentang isu atau sesuatu topik bagi menghasilkan sesuatu produk. Dan di sini kita ambil sebagai langkah dalam proses pengajaran kita di mana pada walaupun dalam pandemik COVID-19, kita ada menjalankan satu PBL STEM. Sebenarnya empat bidang ya cikgu, dan di sini saya ambil hanya satu sahaja di bawah bidang kemanusiaan yang melibatkan big idea-nya. Kalau cikgu lihat halal toyiban, sangat menarik tajuk tu, halal toyiban macam mana diaplikasikan dalam bentuk PBL dan siapa yang terlibat. Okey, kita tengok ya. Okey, bagaimana STEM diintegrasikan dalam PBL halal toyiban? Okey, di sini kita terapkan ataupun kita gabungkan antara subjek STEM dan non-STEM. Non-STEM itu adalah subjek bukan STEM lah. Dan disokong oleh satu kajian daripada saudari Nur Emilia binti Adam 2019. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran,
melibatkan mana-mana dua komponen STEM atau lebih. Dan satu komponen STEM boleh dipelajari dengan disiplin ilmu yang lain. Maknanya kita sekarang kita kena mengubah pemikiran kita yang STEM ini bukan untuk berfokus kepada cikgu sains, cikgu matematik, cikgu yang mengajar IT ataupun cikgu yang mengajar RBT. Bermakna semua cikgu di Malaysia boleh menjalankan PBL STEM dengan mengintegrasikan dua komponen STEM atau lebih. Okey? Dan apakah pengintegrasian mata pelajaran STEM dan non-STEM berlaku dalam kita punya projek Halal Thayyiban? Dan di sini kalau cikgu lihat, kita ada melaksanakan pada murid tingkatan 4. Okey, dan kalau kita tengok di sini, kita integrasikan dengan dua subjek STEM iaitu matematik dan sains, dan dua lagi subjek non-STEM, pendidikan agama Islam dan pendidikan seni visual. Dan di sini apabila kita nak melaksanakan PBL STEM, kita sahabat saya pada hari yang lepas ada bercerita berkenaan dengan PLC. Dah bermakna cikgu-cikgu, bila kita nak melaksanakan PBL STEM ni, kita mesti tahu big idea-nya daripada siapa, daripada subjek mana. Kalau tengok di sini, big idea-nya daripada subjek pendidikan agama Islam sebagai ketua host. Apabila dia mengutarakan big idea itu, apa yang berlaku pada guru-guru lain, subjek lain, macam mana nak masuk? Nak join venture sekali dalam satu projek yang sama. Okey, kita mengadakan PLC. PLC itulah yang sangat penting. Di situ kita membuat perungkaian kurikulum, ataupun kita panggil unpack curriculum, dan buka di SKP masing-masing, tengok yang mana yang sesuai untuk dimasukkan dalam satu projek yang sama. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, matematik kesesuaian pada bidang pembelajarannya adalah penakulan logik, iaitu dalam standard pembelajarannya 3.1 pernyataan. Sains, kita tengok di sini ada dua tingkatan yang kita kaitkan, iaitu rangsangan dan gerak balas. Pada bidang pada standard pembelajaran sistem saraf manusia, dan pada pembelajaran di bidang pembelajaran tingkatan 4 itu sendiri koordinasi badan. Dan kalau kita lihat pendidikan seni visual pada bidang pembelajaran 8.0, iaitu seni reka grafik ataupun ilustrasi, dan pada ketua host itu sendiri pada bidang pembelajaran 4.0 iaitu fiqh, yang lebih kepada standard pembelajarannya adalah 4.21 ibadat sembelihan. Okey. Okey cikgu. Daripada apa yang saya tunjuk tadi, cikgu dapat lihat di sini pemetaan pembelajaran modular, horizontal dan vertical PBL STEM ke atas pengintegrasian mata pelajaran. Bermakna cikgu, kita kata apa? Pembelajaran PBL STEM ni dalam masa yang sama, kita ada membuat penerapan pembelajaran secara modular. Kalau cikgu lihat di sini, pendidikan agama Islam, pendidikan seni visual dan matematik digabungkan di dalam satu pembelajaran modular yang kita panggil horizontal, ataupun dia panggil di sini horizontal cross subject. Okey, yang menggabungkan standard pembelajaran, yang menggabungkan standard kandungan daripada mata pelajaran berbeza dalam tingkatan yang sama dan berasaskan konsep yang sama. Tetapi kelainan sedikit untuk subjek sains, kita jalan mengamalkan ataupun membawa pendekatan pembelajaran modular secara vertikal. Kenapa? Sebab kita ada kaitkan dengan sistem saraf manusia yang dipelajari pada tingkatan 3. Dan di sini kita memanggil juga sebagai vertical within subject. Maknanya dalam subjek yang sama tetapi tingkatan yang berbeza, dia punya fokus dia sama. Okey, dan kenapa dan apa kelebihan apabila kita menghasilkan PBL STEM dan dalam masa yang sama kita mengaplikasi pendekatan pembelajaran modular. Dan di sini cikgu boleh nampak di bahagian bawah, model PDP ini adalah salah satu model alternatif yang bersifat fleksibel dan bertindak melalui pengintegrasian maklumat, maklumat daripada agama, maklumat daripada seni visual, maklumat daripada sains dan matematik, dan objektifnya cukup jelas.
objektifnya cukup jelas kenapa kita ada satu projek khas yang kita panggil PBL, STEM Halal Tayyiban, dan difahami murid serta menjimatkan masa PDP. Okey, saya bawa cikgu ke dalam lagi. Okey, macam mana berlakunya PBL STEM Halal Tayyiban di dalam kelas? Okey, apabila kita membuka merukai KDSTP, kita nampak di sini cikgu, standard kandungannya 4.21, maaf saya terpaksa baca rumi. Okey, merumuskan kefahaman mengenai ibadat sembelihan serta mengamalkan secara beradab dan istiqomah. Itu dia punya standard kandungan. Dan macam mana dia nak fokuskan kepada tahap penguasaan murid, takkanlah kita nak fokus kepada tahap satu, betul tak cikgu? Jadi PBL STEM projek ini kita perlu terus fokus kepada tahap yang keenam, iaitu merumuskan kefahaman mengenai ibadat sembelihan serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah melalui standard pembelajaran yang kita boleh nampak di bahagian tengah cikgu, 4.21.1 sehingga 4.21.5. Dan di situ kalau kita tengok ya cikgu, 4.21.1 itu dia menyatakan maksud hukum dan dalil sembelihan yang kita terapkan dalam bentuk pengajaran biasa. Dan di situ apa yang berlaku, ustazah akan mengajar dalam bentuk Google Classroom, dalam bentuk video. Dan 4.21.2 ini yang seronok ya cikgu, menjelaskan rukun syarat sah perkara sunat dan perkara makruh sembelihan melalui integrasi matematik. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana pengintegrasian subjek matematik boleh masuk dalam menjelaskan rukun syarat sah, perkara sunat dan perkara makruh sembelihan. Dan kalau cikgu lihat juga pada 4.21.3, merumuskan hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Di situ juga dia ada menyatakan tentang sains konsep. Dan kalau kita lihat di bahagian bawah lagi 4.21.5, bersifat ihsan terhadap haiwan secara beradab dan istiqomah, dan kita lebih kepada pendidikan seni visual, iaitu macam mana kita adaptasi ke dalam bentuk ilustrasi. Okey cikgu, kita terus kepada sesi evidence murid. Dan di sini apa yang cikgu nampak, okey, apabila kita tahu kita berada dalam keadaan pandemik, tapi kita nak bantu juga murid kita. Okey, apabila murid kita evidence-nya lebih tertumpu kepada bahagian teknologi. Dan di sini kalau cikgu lihat, murid yang pertama ini menghasilkan dalam bentuk Canva dan ada diterapkan kepada video sembelihan itu sendiri yang dilakukan oleh rakan bersama ustaz. Dan dia ada menyatakan tentang kriteria-kriteria di dalam konteks sembelihan. Dan yang kedua, kalau cikgu lihat di sini, ada aplikasi dam ular, maknanya permainan interaktif. Dan di sini bukan cikgu yang buat, sebenarnya murid yang menghasilkan permainan interaktif berdasarkan soalan-soalan yang berkait dengan sembelihan, aktiviti sembelihan, dan dimain secara online oleh rakan-rakan di dalam kelas secara online. Di situlah murid kita boleh nampak bagaimana pengetahuan dia terhadap pembelajaran dia dengan ustazah dia diterapkan di dalam permainan dampula yang dikawal oleh rakannya sendiri, sebab rakannya yang membina permainan interaktif ni. Sangat menarik ibu. Di situ kita boleh nampak kita menghasilkan murid yang boleh memimpin rakan yang lain. Okey, dan yang ketiga cikgu boleh tengok video dan PowerPoint. Maaf saya tak jalan, tak running video tu, saya risau takut internet tak berapa bagus. Dan di bawahnya ada satu lagi video masakan. Itu adalah contoh-contoh evidence murid kita yang sudah kita laksanakan dalam COVID yang lepas. Okey, ini dam ular. Dan kita tunjukkan di sini macam mana saya bercakap tentang soalan. Okey, soalan ini dibina oleh murid kita sendiri berdasarkan pengalaman pembelajaran dia dengan ustazah, dengan ustaz, dan melalui online learning. Di sinilah murid ini menghasilkan permainan dan kita boleh bermain. Cikgu pun boleh bermain sama dan kita boleh nampak kita punya kepantasan menjawab tu melalui dam ular. Sangat menarik cikgu. Okey, dari segi pembelajaran sains dan biologi. Okey, kalau cikgu lihat di sini, sains dan biologi saya cuma ambil satu sahaja di SKP-nya kerana
ruangannya kecil, tetapi kita lebih berfokus kepada sistem saraf manusia. Dan kalau cikgu lihat di bahagian catatan tu yang saya letakkan petak warna merah, membuat persembahan kreatif. Selama ni cikgu, kalau cikgu-cikgu saya seperti saya lah, sebab saya mengajar sains, selama ni saya cuma mengajar tindak balas terkawal, tindak balas luar kawal. Kalau saya menyebut, cuma menyebut melalui teori sahaja. Okey, bagi contoh tindakan luar kawal, contohnya pernafasan, contohnya degupan jantung. Tapi tak ada macam satu projek yang sangat cantik untuk pelajar tu membawa satu pembelajaran bermakna. Jadi kalau cikgu lihat pada tahap penguasaan 6 di bahagian bawah, tafsiran tu, mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai rangsangan dan gerak balas dan konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti tugasan, iaitu saya nak highlightkan aktiviti atau tugasan dalam situasi baru secara kreatif. Ini dia salah satu contohnya, halal taiban dengan mengambil kira nilai sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat. Okey, bermakna murid-murid kita yang terlibat ini, dia mampu menerangkan tentang apabila sembelihan itu berlaku, kenapa darah boleh membuat-buat keluar. Itu melibatkan sistem saraf manusia yang melibatkan sistem dalaman. Yang itu yang seronok cikgu. Okey, ini yang sebagai contoh. Kalau cikgu lihat di sini, evidence murid, video pembentangan sebenarnya kita gabung dengan subjek agama, subjek matematik, dan murid itu terus mengintegrasikan kesemua ilmunya dalam satu video. Di sini saya ambil pendidikan sains, dia ada bercerita tentang macam mana sains boleh diselitkan di dalam konsep sembelihan, dan biologi juga terlibat sama di bawah tajuk sistem respirasi dan koordinasi dan gerak balas manusia, dan murid juga ada menjawab dalam bentuk soalan Google Form. Okay, kalau cikgu boleh tengok video lagi bagus cikgu, tapi saya minta maaf saya tak dapat nak memberi ruang pada cikgu untuk melihat. Okay, dan kalau kita lihat di sini pada bahagian subjek matematik, okay, apa fungsi subjek matematik di dalam konsep halal taiban, iaitu pengintegrasian matematik itu sendiri di dalam konsep halal taiban. Okay, pada poin yang kedua tadi dalam BSKP agama, saya ada menyebut tentang hukum syarat sah, dan di sini dia ada kaitan dengan penakulan logik, iaitu di bawah standard kandungan 3.1 pernyataan, iaitu menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Dan di sini cikgu matematik dia sangat kreatif, dia highlightkan kepada pernyataan matematik yang menjurus kepada 3.1.4, jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q. Itu kalau kita tengok kejap lagi cikgu, latihan yang biasa kita buat dalam matematik. Tetapi kita nak bawa murid kita kepada titik 6, tahap penguasaan 6. Jadi kalau kita tengok tafsiran di bawah, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang penakulan logik dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Iaitu tajuk yang inilah yang sangat sesuai cikgu. Kalau cikgu lihat sangat menarik. Ini dia cikgu. Okey, matematik. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Uji sah sembelihan atau tidak. Di sini kita boleh menilai kefahaman murid, penguasaan dia terhadap pembelajaran dia dalam agama, tentang syarat-syarat sembelihan, tentang rukun sembelihan, wajib, sunat, dan kita aplikasikan dalam bentuk pernyataan penakulan logik ini dalam pernyataan majmuk. Di sini cikgu boleh nampak ya, pernyataan majmuk yang kita nak bahagian kiri kita ini adalah daripada cikgu matematik yang memang cikgu matematik itu merujuk daripada guru agama untuk meletakkan pernyataan yang tepat. Okey, dan murid akan menjawab daripada aplikasi matematik itu sendiri dalam bentuk pernyataan dan dalam bentuk kebenaran. Kebenaran tu adalah kalau cikgu tengok pada rumusan, mereka ada mengaplikasikan iaitu pernyataan majmuk benar. Dalam situasi ini menjadikan sembelihan adalah sah. Dia ada teknik di situ. Kalau P, Q tu benar-benar, bermakna P dan Q tu adalah benar. Tapi aplikasinya bukan pada nombor. Kita libatkan tentang hukum-hukum sembelihan.
Okey, dan cikgu boleh nampak juga rumusan di bawah. Rukun sembelihan wajib dipatuhi supaya sah sembelihan yang dilakukan. Dan perkara sunat atau makruh tidak menjejaskan syarat sah sembelihan, namun kita digalakkan untuk mengambil kira perkara ini. Maknanya bila pelajar dapat menguasai konsep sembelihan itu, dalam matematik pun tidak ada masalah cikgu. Dan kalau cikgu rasa macam tak berapa nampak perkara ini, cuba kita lihat yang sebenar, latihan sebenar dalam matematik. Sebenarnya latihan matematik menjurus kepada nombor. Kita dah sini maklum kalau sebut matematik nombor lah. Jadi kalau cikgu lihat di sini, sama konsepnya. Cuma kita meletakkan nombor. Kalau cikgu tengok yang bahagian pertama, 2 ialah faktor perdana bagi 6, 3 faktor perdana bagi 6. Jika itu benar dan kebenarannya yang terakhir P dan Q adalah benar. Jadi sangat kreatif kalau kita lihat, oh rupanya ini adalah daripada aplikasi kefahaman tentang matematik. Tetapi boleh diaplikasi di dalam kita punya projek untuk menunjukkan pengetahuan murid terhadap rukun ataupun orang kata apa, syarat-syarat di dalam konteks sembelihan itu sendiri. Itu dia cikgu. Dan dari segi pendidikan seni visual. Okey, pendidikan seni visual pun juga menarik. Kalau cikgu lihat di sini, dalam 8.4 apresiasi seni dalam seni reka grafik, iaitu yang kalau kita lihat pada standard pembelajaran 8.4.3 menjelaskan pengalaman sendiri dalam hasil karya ilustrasi, pengalaman sendiri. Bermakna projek yang mereka laksanakan itu dikeluarkan dalam bentuk karya. Jadi tahap penguasaan 6 kalau cikgu lihat di bawah, murid menghasilkan karya ilustrasi dalam seni reka grafik dan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual seterusnya menjadi model teladan. Dan selama ni kalau kita lihat, kalau kita lihat cikgu seni kita, bila dibagi satu tajuk ilustrasi, murid yang akan memikir macam mana nak buat. Jadi dia tak ada macam orang kata apa, tak ada satu sokongan. Bila kita ada satu projek ini, murid dah nampak dah, oh aku halal tayiban, aku nak buat apa untuk seni, aku nak buat. Kalau cikgu lihat di sini, inilah hasil dia, poster iklan. Ini adalah aplikasi real life situation di luar. Kalau kita ada sebelum kita ibadah korban, kita ada banner tentang kursus penyembelihan. Ini sangat-sangat kita nampak di sini. Bagaimana aplikasi itu sangat-sangat bagus kita nampak di sini, khusus penyembelihan murid ada buat, dari segi infografik pun murid kita ada buat, melalui kombinasi gambar macam mana visual, peletakan visual macam mana, peletakan dia punya huruf-huruf di dalam satu poster. Okey, ini adalah evidence kita ya cikgu. Dan apakah impak kepada EPB di murid? Bila cikgu nampak tadi evidence-evidence yang boleh diintegrasikan empat subjek di dalam satu projek tu, sebenarnya cikgu sangat jimat. Satu PBL boleh mentaksir empat. Okey, empat sekaligus. Dan di sinilah apa keputusan yang kita dapat daripada apa yang kita buat. Okey, saya cuma ambil satu fokus kepada satu kelas di sini. Murid kita boleh mendapat tahap penguasaan yang tertinggi iaitu pada tipik 6 pada 83.25%. Selama ni cikgu, kita nak menyebut tipik 6 untuk murid kita tu, murid kita tak boleh buat. Kita kata ibaratnya macam tipik 6 tu kita bubur dalam poket kita. Kenapa kita tak boleh buat tipik 6 tu? Kita baca statement dia dan kita cuba buka bakat murid itu. InsyaAllah murid kita boleh mampu buat lebih baik. Okay, itu bahagiannya. Seterusnya menjadi yang murid dalam pengintegrasian PBL STEM, di mana cikgu boleh nampak daripada contoh-contoh yang saya terangkan tadi daripada aplikasi di sekolah saya, cikgu boleh nampak di situ PDP STEM menilai dari segi tiga aspek ini, iaitu pengetahuan tentang pembelajaran murid, kemahiran murid menjalankan aktiviti di dalam projek PBL, dan nilai itu bermakna nilai-nilai murni, nilai-nilai dia bersama dengan rakan dia melaksanakan PBL tu dan dibudayakan sebagai salah satu amalan STEM di dalam pengajaran kita. Dan di sinilah kita boleh hasilkan daripada hasrat
6 aspirasi murid di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan salah satunya kita boleh menghasilkan kemahiran berfikir. Seperti mana yang rakan saya ada menyebut Cikgu Hamizah berkenaan dengan critical thinking ke atas murid. Dan kita boleh nampak murid kita berpengetahuan, berkemahiran menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Okey, dan secara rumusannya pengintegrasian PBSTEM dalam EPBD murid boleh menghasilkan pembelajaran bermakna kepada murid, pengalaman, dan kita boleh menerapkan ilmu-ilmu yang diintegrasikan secara tidak formal. Dan ini berlaku secara real life situation ataupun kita panggil realistik dan disokong oleh teori hasil daripada literasi STEM. Apabila sebut hal atau ibad, murid boleh kaitkan dengan literasi STEM iaitu dari segi konsep saintifik. Dan apabila sebut hukum, murid boleh aplikasi dalam bentuk penakulan logik. Dan di sini juga kita boleh mengamalkan pendekatan pembelajaran secara modular dan menegak, dan kesannya cikgu boleh memendekkan masa PDP sebab kita combine dengan rakan-rakan kita yang lain. Okey, dalam satu tempoh waktu yang singkat. Dan gabungan pentaksiran dalam satu projek menunjukkan tahap penguasaan EPBD murid kepada tahap yang lebih baik. Okey, itu sahaja untuk rumusan berkenaan dengan pengintegrasian PBSTEM dalam EPBD murid pada kali ini, cikgu. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya ke atas perkongsian pada hari ini. Wow, terima kasih Puan Laili binti Ismail atas pembentangan yang sangat energetik. Ya? Sangat bertenaga dan saya terasa tak seolah-olah terbawa-bawa dalam kelas cikgu je. Ya? Jelas dengan penerangan yang diberikan, dapat menunjukkan, nampak di situ gabungan, bagaimana gabungan pentaksiran yang dibuat dalam satu projek saja melibatkan beberapa subjek. Pendidikan Islam, Sains, Matematik, PSV. Ya? Sangat bagus, sangat menarik. Dan soalan sekali, ada soalan ya untuk Puan Suladi. Soalan yang pertama, ini daripada Ila McKenzie. Namanya Ila McKenzie dekat sini. Soalannya, bolehkah aku jelaskan dengan lebih terperinci bagaimana standard pembelajaran ataupun SP subjek saya daripada TP4 kepada TP6 dengan cara integrasi yang cikgu cadangkan. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Seperti yang saya ada jelaskan tadi, sebenarnya untuk menghasilkan TP daripada murid TP4, tahap penguasaan 4 kepada tahap penguasaan 6, kita boleh laksanakan melalui projek PDL lah. Seperti yang saya maklumkan tadi, tetapi untuk pelaksanaan projek PBL ini kita perlu ada PLC. PLC bersama rakan-rakan subjek mata pelajaran lain supaya kita boleh menghasilkan peningkatan murid itu boleh nampak lebih jelas daripada TP4 kepada TP6 dengan evidence-evidence yang ditunjukkan dalam pengintegrasian 4 subjek itu. Itu yang sepatutnya cikgu dilaksanakan di sekolah bermula dengan PLC dulu cikgu. PLC dan unpack curriculum iaitu melalui perungkaian curriculum ke atas beberapa mata pelajaran. Okey. Cikgu ada soalan kedua. Soalan ni daripada Cikgu Layak. Tadi cikgu ada menyatakan tentang pembelajaran modular secara horizontal dan vertikal yang boleh memendekkan masa pembelajaran murid. Jadi boleh tak saya gunakan pentaksiran PBL pada tahun ini dibawa ke hadapan, ke tahun hadapan untuk skor PBD tahun semasa? Boleh tak cikgu? Terima kasih lagi sekali Puan Moderator. Seperti yang saya maklumkan pada pendekatan modular iaitu secara vertikal ataupun horizontal. Kalau kita lihat di sini daripada tahun yang semasa kepada tahun yang sebelumnya yang kita bawa ke depan untuk projek kita, sebenarnya itu adalah pendekatan vertikal iaitu pada tingkatan yang berbeza, tapi kita dah buat awal. Jadi macam mana pentaksiran yang seterusnya yang akan datang pada murid yang sama, kita boleh ambil semula pentaksiran itu disebabkan
kita menggunakan pada tema yang kita highlightkan, tetapi kita awalkan pengetahuan pada murid itu di dalam satu projek. Memang boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Sedikit rumusan ya untuk pembentangan pertama ini. Dan sebelum itu, saya akan berterima kasih atas penjelasan yang sangat terperinci yang diberikan oleh cikgu tadi. Secara rumusannya, daripada pembentangan tadi menunjukkan bahawa pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL ini dalam STEM yang menggunakan instrumen pentaksiran autentik, menggabungkan pentaksiran subjektif dan formatif, telah berjaya menggalakkan murid memperolehi pemahaman yang lebih mendalam serta dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah. Macam cikgu kata tadi, bukan satu perkara yang sukar lagi untuk kita meletakkan pelajar kita mencapai tahap 6. Kalau dulu kita rasa macam mustahil, sekarang ni ada jalannya untuk kita bawa pelajar-pelajar kita ini mencapai tahap 6. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Laili Ismail. Sidang penonton maya sekalian, sambil-sambil tuan-tuan, puan-puan menonton siaran kami dari studio USTP PPD Bentong, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah like, subscribe dan kalau boleh share untuk maklumat ini untuk kita kongsi bersama. Kita teruskan pembentangan, sesi pembentangan kita pada pagi ini dengan memperkenalkan pembentang yang kedua. Pembentang yang kedua ialah Puan Nur Saimah binti Satari. Puan Nur Saimah binti Satari merupakan seorang guru di SK Sulaiman berkelulusan ijazah sarjana muda dengan kepujian sains dan berpengalaman mengajar selama 24 tahun. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2000, 2001 dan 2020 ini pernah terlibat sebagai pempamer projek STEM dalam First Iceland di Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands pada tahun 2019 dan mendapat tempat ketiga. Berpengalaman dalam majlis-majlis diskusi ilmu dan antaranya adalah sebagai pembentang kertas kerja kolokium pemerkasaan TS25 melalui pendidikan STEM 2021 dengan tajuk pentaksiran autentik PBL pemangkin minat murid dan guru berkualiti dalam PDP sistem SK Sulaiman. Juga sebagai pembentang perkongsian pelaksanaan TS25 SK Sulaiman kumpulan RE-IPG Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis pada tahun 2018, menyertai kolokium pendidikan STEM dan pempamer projek STEM dalam First Iceland di Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands tahun 2019. Juga banyak pengalaman ya Puan Nur Saimah ini yang dan kita akan dengar nanti perkongsiannya dan yang Puan Nur Saimah akan bentangkan tajuk pentaksiran autentik dalam PBL terhadap minat murid untuk mengikuti PDP sistem dalam kalangan murid sekolah. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Puan Nur Saimah untuk memulakan pembentangan. Terima kasih Puan Moderator, yang dihormati pegawai IAB, JPN Pahang, PPD Bentong serta tuan-puan sidang hadirin kolokium pemerkasaan TS25 melalui pembudayaan pendidikan STEM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Saimah binti Satari dari SK Sulaiman akan membentang dan berkongsi amalan terbaik program pendidikan STEM di SK Sulaiman yang bertajuk Pentaksiran Autentik PBL Pemangkin Minat Murid dan Guru Berkualiti dalam PDP Sistem SK Sulaiman. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan pentaksiran autentik.
Pentaksiran autentik menekankan kepada pengalaman terhadap dunia sebenar murid. Pentaksiran autentik dijalankan secara berterusan sepanjang PDPC PBL, iaitu guru dapat menilai tahap pencapaian murid dari semasa ke semasa dengan mengumpulkan maklumat mengenai tahap kemajuan melalui program atau prestasi murid sebagaimana PBD. Secara tidak langsung, semua guru telah melaksanakan pentaksiran secara autentik. Pentaksiran autentik tidak memberi penekanan kepada ujian kertas pensel. Penilaian lebih kepada penggunaan bahan atau amali terhadap tugasan atau projek sebenar murid. Okey, seterusnya ciri-ciri pentaksiran autentik antaranya berdasarkan prestasi dan memerlukan murid menunjukkan kemahiran-kemahiran yang bermakna. Pentaksiran autentik sejajar dengan kehendak hasil pembelajaran, kandungan kurikulum dan maklumat kerjaya masa hadapan. Ia juga menekankan kepada proses pembelajaran, bukan hanya sekadar markah peperiksaan. Dapat menarik minat murid dan memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakan tugasan dengan menghasilkan karya yang asli. Memberi peluang pada murid untuk membina pemikiran kritikal dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, memberi evidence yang kukuh bagi membuktikan murid telah mencapai kehendak hasil pembelajaran secara langsung. Okey. Terdapat tiga cara pentaksiran autentik, iaitu lisan, pemerhatian dan bertulis. Ianya juga boleh digabungkan mengikut kesesuaian mata pelajaran atau projek yang akan dijalankan. Contohnya, lisan dan pemerhatian, lisan dan bertulis ataupun pemerhatian dan bertulis. Sidang hadirin sekalian, semasa merangka kajian ini, saya mengikut model Cycle of Action Research sebagai asas tindakan dengan empat langkah, iaitu merancang, bertindak, memantau dan mereflect. Ini adalah satu proses berterusan, iaitu selepas membuat refleksi, pengkaji perlu membuat perancangan baharu bagi meneruskan kajian yang dilaksanakan. Keempat-empat langkah ini adalah merupakan satu kitaran yang diulangi pada kitaran kedua dan selanjutnya. Dalam langkah merancang, terdapat lima persoalan yang perlu dijawab untuk meneruskan kajian. Yang pertama, apakah isu yang dibangkitkan dalam soalan kajian? Iaitu, adakah pentaksiran autentik boleh meningkatkan minat murid dalam aspek pendidikan STEM? Serta sejauh manakah guru-guru sains dapat melaksanakan pentaksiran autentik dalam kriteria penguasaan konten? Soalan yang kedua adalah kenapa? Kenapa adalah untuk mencari jawapan bagi persoalan kajian. Okey, persoalan yang ketiga, siapa yang terlibat? Sasarannya ialah guru-guru sains dan murid kelas yang terlibat dalam kajian ini. Okey, yang keempat, bila? Bila pula menyentuh tentang tempoh kajian, iaitu selama 3 minggu. Dan yang kelima, bagaimanakah kajian ini dijalankan? Ia dijalankan dengan pemilihan kriteria pentaksiran autentik dan rubrik pentaksiran. Bermula dengan PLC untuk membina big idea atau tema projek, maka pembinaan exemplar yang merangkumi beberapa mata pelajaran yang turut serta dalam PBL. Pentaksiran autentik diagihkan berdasarkan kepada perbincangan dan kehendak panitia mata pelajaran. Untuk mata pelajaran sains telah memilih standard kandungan 9.1 bahan buangan, standard pembelajaran 9.1.5 memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari, dan standard prestasi TP6. Iaitu berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari. Ia sangat berkait rapat dengan big idea, iaitu pembinaan terrarium. Kriteria pentaksiran autentik iaitu kefahaman, kemahiran, nilai dan sifat saintifik, penguasaan konten,
dan proses penyelesaian masalah. Okay. Seterusnya, untuk langkah bertindak. Ini adalah kriteria pentaksiran autentik yang telah dipilih mengikut panitia mata pelajaran SPI di tipik 6 bagi SK dan SP pilihan mereka. Contohnya, bagi mata pelajaran PSV telah memilih kriteria kefahaman dengan jenis pentaksirannya adalah pemerhatian. RBT pula, kriteria kemahiran dengan jenis pentaksiran pemerhatian. Manakala bahasa Inggeris telah memilih nilai dan sikap dengan jenis pentaksiran lisan dan pemerhatian. Setelah selesai perbincangan tentang pengagihan kriteria pentaksiran autentik, setiap mata pelajaran perlu menyediakan rubrik pentaksiran autentik mengikut kriteria yang dipilih. Okey, seterusnya, penyediaan rubrik pentaksiran autentik perlu diselaraskan dengan standard prestasi dan tahap penguasaan yang disediakan di dalam DSKP. Ia perlu dilakukan agar kesinambungan antara pentaksiran autentik dan juga pentaksiran bilik darjah boleh dilakukan serentak. Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria. Rubrik terbagi pada dua, iaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik merujuk kepada panduan pemarkahan yang selalunya digunakan untuk pengujian formatif. Maklumat lebih terperinci, guru dapat melihat bidang dan kriteria yang dapat dikuasai oleh murid dengan baik dan bidang atau kriteria yang memerlukan penambahbaikan. Ia menyediakan maklum balas sepanjang tempoh pengukuran. Terdapat markah atau grade dan kriteria seperti penyediaan alat, pewujudan idea, gubahan dan interpretasi. Bagi rubrik holistik, selalunya digunakan di dalam pengujian sumatif untuk melihat kepada pencapaian murid secara menyeluruh. Ia dapat membantu guru menyediakan markah ataupun grade dengan lebih cepat. Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid. Rubrik hendaklah telus supaya murid dapat menganggarkan prestasinya. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Setelah selesai penataran bagi sesi PDPC dan setelah selesai penataran, maka sesi PDPC dan pembinaan model terrarium dijalankan. Murid-murid telah diberi agihan tugas mengikut kumpulan. Sebarang masalah dan kaedah penyelesaian akan dibantu dan dibimbing oleh semua guru yang terlibat sehinggalah sesi penilaian. Dengan itu, pentaksiran autentik telah bermula dari sesi PDPC. Pada ketika ini, guru menjalankan pentaksiran secara lisan dan pemerhatian. Pentaksiran secara lisan dapat dilihat semasa sesi bersoal jawab dan dapat melihat minat murid tersebut. Pemerhatian adalah berdasarkan mimik muka dan juga postur tubuh mereka semasa menjawab. Ini adalah rubrik bagi kriteria penguasaan konten kerana mata pelajaran sains terlibat secara langsung dalam pembinaan model terrarium. Okay, ini adalah contoh-contoh rubrik pentaksiran autentik yang dibina oleh panitia mata pelajaran tersebut berdasarkan kriteria yang telah mereka pilih. Bagi mata pelajaran RBT, mereka memilih kriteria kemahiran. Bagi panitia PSV, mereka memilih kriteria kefahaman dan bahasa Inggeris memilih kriteria nilai dan sifat saintifik. Sidang hadirin sekalian, sekarang di langkah yang ketiga, memantau ialah proses mendapatkan maklumat bagi memastikan tindakan yang diambil menjurus ke arah tercapainya objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Kaedah pemantauan yang dilaksanakan ialah memerhati, membimbing, memberi perkongsian, menegur, membaiki dan menilai. Dalam konteks ini, pemantauan ialah proses memastikan pelaksanaan kajian mengikut proses-proses yang ditetapkan. Pemantauan telah dilakukan terhadap kumpulan sasaran kajian, mata pelajaran yang terlibat dalam PBL, tempoh kajian, aktiviti dan jenis-jenis pentaksiran yang telah dilakukan. Pemantauan ini dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan proses yang dilakukan dalam kajian ini sama seperti yang dirancang.
Hasil daripada pemantauan yang dibuat dalam kajian ini didapati tiada berlaku sebarang perkara yang di luar dari perancangan. Ini adalah disebabkan semua yang terlibat dalam kajian ini telah melaksanakan tindakan sebagaimana yang dirancang. Guru-guru PSV, RBT, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains yang terlibat telah memberi perhatian terhadap kriteria, jenis pentaksiran dan pernyataan pentaksiran. Guru-guru juga telah membina rubrik skema perskoran yang ditetapkan mengikut kriteria. Di akhir PBL, borang pentaksiran autentik disediakan bagi setiap kelas. Setiap guru mata pelajaran yang terlibat akan memberikan tahap penguasaan bagi setiap murid di dalam kelasnya mengikut kriteria pentaksiran yang telah dipilih, iaitu kefahaman, kemahiran, nilai dan sifat saintifik, penguasaan konten dan proses penyelesaian masalah. Graf ini adalah hasil daripada borang pentaksiran autentik bagi kriteria penguasaan konten untuk mata pelajaran sains. Langkah yang terakhir iaitu mereflect atau membuat refleksi. Refleksi ialah satu proses menilai kembali tindakan yang diambil dari awal hingga akhir kajian. Refleksi juga dilakukan bagi memastikan kajian yang dilakukan menjurus ke arah pencapaian objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Jika didapati tidak selari, tindakan pengubahsuaian dan penambahbaikan akan dilakukan. Guru-guru juga boleh membuat refleksi terhadap SKPMG 2 Standard 4, iaitu adakah guru sudah memainkan peranan secara optimum sebagai perancang, aspek 4.5, sebagai pengawal, aspek 4.2, sebagai pembimbing, aspek 4.3, sebagai pendorong, aspek 4.4 dan penilaian, aspek 4.5. Guru-guru juga boleh membuat refleksi adakah bagi aspek 4.6, iaitu murid-murid sebagai pembelajar telah tercapai. Kesimpulannya, kajian ini telah memenuhi objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan pentaksiran autentik boleh meningkatkan minat murid terhadap STEM dan guru sains dapat menjalankan pentaksiran autentik dalam kriteria penguasaan konten semasa PBL dilaksanakan. Keputusan kajian menunjukkan usaha pihak sekolah untuk membudayakan pendidikan STEM dalam kalangan guru dan murid berjalan lancar dan berada pada landasan yang betul. Saya juga berharap dengan pembentangan kajian ini dapat merungkai persoalan tentang pentaksiran autentik yang kerap menjadi tanda tanya bagaimana untuk melaksanakannya. Sekian sesi perkongsian saya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Rayati Muhammad. Ya, dan soalannya bagaimana untuk menjalankan Okay. Terima kasih Puan Moderator. Saya akan cuba jawab. PBD yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru akan dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Di samping itu, kekuatan murid yang telah menguasai objektif pembelajaran pula diperkukuh dan diperkaya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan, guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran. Dalam pentaksiran autentik pula, guru dapat melihat bidang dan kriteria yang dapat dikuasai oleh murid dengan baik
dan bidang kriteria yang memerlukan penambahbaikan. Ia menyediakan maklum balas sepanjang tempoh pengukuran. Seterusnya, guru akan melakukan tindakan susulan agar murid tidak ketinggalan. Di sini kita dapat lihat tindakan susulan yang dilakukan oleh guru adalah sama bagi PBD dan pentaksiran autentik. Maka hasil dari tindakan susulan tadi boleh boleh direkodkan secara serentak. Okey, itu jawapan saya. Okey, terima kasih. Kepada soalan pertama. Soalan kedua ini daripada Cikgu Nurma Layas Laisah binti Nawi. Soalannya, bagaimanakah Puan dapat membuktikan bahawa pentaksiran autentik dapat menarik minat murid dalam PDPC? Sekali lagi terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, pentaksiran autentik dapat menarik minat murid, dapat dikesan sepanjang murid melalui sesi PDPC PBL sehingga sesi penilaian. Setiap persoalan yang dibangkitkan oleh guru semasa proses tersebut berlangsung dapat dijawab dengan baik serta murid juga dapat mengutarakan persoalan sekiranya mereka mengalami masalah sepanjang tempoh tersebut. Pengalaman saya dengan anak-anak murid sekolah rendah, mereka sangat seronok apabila kita melaksanakan projek atau membina model dalam PDPC PBL dengan kadar peratusan kehadiran mereka ke sekolah yang juga meningkat. Okey, sekian. Okey, terima kasih. Jadi berdasarkan kepada penerangan dan penjelasan yang telah diberikan oleh Puan Nur Saimah tadi, kita dapat lihat ya bahawa pentaksiran autentik yang dijalankan sewaktu pelaksanaan PBL STEM sangat membantu guru supaya lebih fokus dan lebih faham tentang kriteria yang perlu ditaksir serta dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti PDPC. Jadi adalah diharapkan tahap penguasaan murid dapat ditingkatkan dalam pentaksiran darjah. Tahniah dan terima kasih kepada Puan Nur Saimah atas perbincangan yang sangat memberi input dan informasi kepada kami sebentar tadi. Sekian, terima kasih ya. Dan seterusnya kita akan meneruskan sesi perkongsian amalan terbaik ini untuk sesi pembentangan yang seterusnya. Dan kita harap dua perkongsian amalan terbaik yang telah diselesai dibentangkan tadi dapat membuka minda kita, ya, dapat membuka pemahaman kita secara lebih jelas terhadap pembudayaan STEM dalam TS25. Kita dapat membuka jalan pemikiran kita bagaimana proses ataupun progres setiap gerak kerja itu dijalankan. Dan sekarang kita buka minda kita seterusnya untuk terus fokus kepada pembentangan yang ketiga. Pembentang ketiga ialah Puan Hamidah binti Ahmad. Assalamualaikum Puan Hamidah. Waalaikumsalam. Okey. Puan Hamidah binti Ahmad, seorang guru berkelulusan ijazah sarjana muda dengan kepujian sains dengan lebih khusus lagi bahagian kimia ya. Dan sekarang bertugas sebagai seorang guru di SMK Bentong. Sepanjang tempoh 24 tahun bertugas, Puan Hamidah telah menerima banyak penghargaan dan antaranya ialah Anugerah Bumi Mata Cemerlang pada tahun 2013, My Digital Maker Champion School ya pada tahun 2018, Anugerah Pembestarian Sekolah BLE Prof pada tahun 2018, Johan Petro Denggi Negeri Pahang pada tahun 2018, Lonjakan Peratus Kehadiran 2019, Anugerah Khas Sahsiah Murid Peringkat Negeri Pahang 2019, Sekolah Rintis Temek 2019 hingga 2021, Amalan Terbaik Peringkat Daerah IBES 2020, Minggu Sains Negara 2021 iaitu Johan penyertaan terbanyak
peringkat kebangsaan. Minggu Kesedaran Thalassemia peringkat kebangsaan 2021 dengan mendapat anugerah silver dan johan empat kategori pertandingan. Dan Puan Hamidah ni, dia adalah seorang guru yang banyak terlibat dengan seminar, kolokium, convention dan antaranya ialah kolokium pendidikan STEM peringkat kebangsaan tahun 2021. Juga bertindak sebagai jurulatih utama kajian tindakan peringkat daerah Bentong 2021. Kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2021 sebagai peserta. Menyertai perkongsian ilmu kempen kesedaran talasemia kebangsaan. Menyertai penambahbaikan amalan melalui kajian tindakan Dr. Zailah binti Zainuddin. Banyak pengalaman cikgu ni. Dan sekarang saya persilakan Puan Hamidah meneruskan sesi pembentangan dengan tajuknya Kemenjadian Murid dalam PBL STEM berasaskan pentaksiran psikometri. Silakan Puan Hamidah. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Moderator, tuan-tuan dan puan-puan, peserta dan penonton Kolokium Pemerkasaan TS25 melalui Pembudayaan Pendidikan STEM 2021 Anjuran PPD Bentong dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pada hari ini saya, Hamidah binti Ahmad, akan membuat perkongsian bertajuk Kemenjadian Murid dalam PBL STEM berasas dan pentaksiran psikometri. Kajian tindakan ini dijalankan berdasarkan maklumat awal yang merupakan satu student voice atau suara pelajar, di mana kami kemukakan empat soalan kepada pelajar yang disasarkan. Tujuan student voice ini adalah untuk mengenal pasti jenis aktiviti yang digemari oleh murid. Kami kemukakan empat soalan. Soalan yang pertama adalah untuk mengenal pasti bentuk tugasan yang disukai oleh murid-murid. Dan kami dapati lebih 46% pelajar memilih untuk menjalankan aktiviti kumpulan atau PBS STEM berbanding tugasan berbentuk penulisan atau latihan intensif. Manakala bagi soalan yang kedua pula, lebih 51% pelajar memilih untuk menjalankan aktiviti kumpulan, tugasan berkumpulan berbanding tugasan individu. Bagi soalan yang ketiga pula, purata pelajar memilih untuk menentukan sendiri aktiviti STEM berdasarkan tema yang diberi oleh guru melebihi 85%. Yang manakala bagi soalan yang keempat, lebih 73% pelajar cuba untuk mengaitkan aktiviti harian dengan pembelajaran. Jadi berdasarkan maklumat ringkas ini, kami berpendapat bahawa pelajar-pelajar SMKB berminat dan cenderung untuk menjalankan tugasan berkumpulan secara hands-on berbanding tugasan individu. Walau bagaimanapun, kami dapati tahap pencapaian dalam PPD tidak begitu memberangsangkan. Baik, slide ini menunjukkan tipi pelajar tingkatan 4 sebelum kami jalankan kajian tindakan. Ya, purata tipi pelajar tingkatan 4 ini adalah sekitar tipi 3 dan tipi 4 sahaja. Maka oleh sebab itu kami cuba untuk tingkatkan tipi pelajar ke tahap tipi 6 dengan mengambil kira kecenderungan pelajar melalui ujian psikometri. Kami bermula dengan membina pernyataan masalah, iaitu bagaimanakah dapatan data psikometri dapat diaplikasikan dalam PBS STEM? Bagi tujuan kajian ini, kami menggariskan tiga objektif kajian. Yang pertama, mengaplikasikan data psikometri ke atas tugasan PBS STEM. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa pada setiap tahun, kaunselor sekolah akan menjalankan ujian psikometri. Tetapi data ini tidak digunakan oleh guru-guru dalam menentukan aktiviti dan pencapaian murid dalam kurikulum. Bagi objektif yang kedua pula,
meningkatkan penglibatan murid sebagai pembelajar aktif. Jadi kami percaya jika guru dapat merancang PDPC yang mengambil kira minat dan kesejuruhan murid, suasana pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan bermakna. Bagi objektif yang ketiga adalah untuk meningkatkan skor standard prestasi murid dalam. Sebelum guru boleh menjalankan PBSTEM berasaskan psikometrik, guru mestilah mendapatkan data ujian IMK terlebih dahulu, ujian inventory minat kerjaya. Saya kongsikan sedikit di sini tentang ciri-ciri personaliti mengikut trait. Menurut Holland, individu yang cenderung kepada kemahiran praktik. Menurut Holland, individu yang realistik, dia lebih cenderung kepada kemahiran praktikal dan mekanikal. Mereka boleh bekerja dengan alat, mesin dan sebagainya. Bagi individu dalam trait sosial, mereka lebih extrovert, sabar, mesra dan mudah bekerjasama. Individu dengan trait investigatif pula lebih cenderung untuk memerhati, menilai dan menganalisis. Individu yang berciri enterprising mudah mempengaruhi dan memujuk dan melaksanakan apa yang telah dirancang. Sifat ini kita boleh lihat ada dalam diri peniaga-peniaga. Seterusnya adalah trait artistik. Individu yang bersifat artistik lebih bersifat inovatif, kreatif, suka mereka cipta. Dan individu yang konvensional lebih selesa bekerja dengan data, analitikal dan sukakan perincian. Mereka ini boleh menjalani kehidupan yang bertipu. Berikut adalah contoh skor individu IMK. Bagaimanakah trait seseorang individu ditentukan? Daripada ujian IMK, trait atau kecenderungan ditentukan berdasarkan 3 skor yang tertinggi. Dalam ujian IMK ada 6 bahagian. Ya, jadi 3 skor yang tertinggi itu akan dipilih untuk menentukan kecenderungan mereka. Contoh di sini. Katakan individu yang pertama saya telah labelkan dia sebagai RIS. Apakah maksud RIS? Ya, maksudnya di sini adalah individu yang pertama ini dia berciri R adalah realistik, I adalah investigatif dan S adalah sosial. Begitu juga kita ambil contoh individu yang keempat. Saya labelkan di sini sebagai SAI. S adalah sosial, I adalah investigatif dan A adalah artistik. Katakan kita nak wujudkan kumpulan yang bersifat investigatif, yang berciri investigatif. Maka kita ambil pelajar yang mempunyai ciri I dan letakkan dalam kumpulan yang sama. Begitu juga kalau kita nak wujudkan kumpulan yang berciri sosial, kita ambil yang ada S dan letakkan dalam kumpulan yang sama. Slide ini menunjukkan purata skor inventory minat kerjaya murid tingkatan 3 tahun 2020. Mereka ini telah dikelompokkan mengikut trait-trait yang 6 tadi. Ya, contohnya, kumpulan yang pertama, realistik. Ada 15 orang pelajar yang berciri realistik. Ya, kumpulan yang kedua adalah investigatif, terdiri daripada 19 orang pelajar. Dan begitulah yang seterusnya. Jadi, daripada sini, apakah yang guru boleh buat? Okay, guru boleh gunakan data ini dan membahagikan murid kepada kumpulan yang lebih kecil berdasarkan skor ini. Ya, kumpulan yang mempunyai ciri yang sama. Kemudian daripada situ, guru bolehlah merancang aktiviti PBL yang sesuai. Ya, contoh aktiviti PBL yang sesuai adalah poster, ya, melukis poster, membuat video, kajian kes dan infografik. Seterusnya, berikut adalah contoh PBL yang telah dijalankan di SMK Bentong berdasarkan big idea-nya adalah klinik cap nasihat. Kala temanya adalah kemahiran saintifik. Kita tengok contoh bagi kumpulan yang pertama iaitu investigatif. Ya, mereka menjalankan kajian kes. Jadi pelajar-pelajar ini dia merancang dan melakukan kajian kes
ya, dengan bantuan guru sebagai facilitator. Mereka mengumpulkan maklumat, proses yang pertama, kemudian membina questionnaire dan menjalankan soal selidik, ya, dan ataupun menemu ramah pesakit-pesakit, dan seterusnya diakhiri dengan membuat pembentangan. Contoh yang kedua pula adalah dengan trait realistik. Dalam kajian mereka, bagi trait realistik ni, mereka menyediakan satu sajian sihat. Ya. Daripada perbincangan kumpulan, mereka menghasilkan satu menghasilkan menu. Ya. Menghasilkan menu untuk sajian sihat. Kemudian mereka menyediakan sajian itu bersama-sama dan akhirnya membuat pembentangan kumpulan. Manakala bagi kumpulan dengan trait artistik, mereka menyediakan poster. Ya, kita boleh nampak hasil kerjasama murid, ya, dalam setiap aktiviti yang mereka jalankan. Seterusnya, kumpulan dengan trait sosial yang bersifat mesra, mudah didekati dan extrovert. Mereka membuat pamflet kesihatan dan membina video senaman. Okay, contoh video senam yang mereka buat. Okay, seterusnya adalah bagi kumpulan pelajar dengan trait enterprising. Mereka menyediakan infografik. Ya, pelajar-pelajar ini sangat kreatif sebenarnya. Ya, kita hanya beri mereka peluang dan mereka dapat menghasilkan infografik yang sangat menarik. Bagi murid-murid dengan kumpulan trait konvensional pula, mereka menghasilkan brosur makanan sihat. Setiap kumpulan itu menyediakan satu sajian sihat dan dinikmati bersama-sama. Ini menjadikan suasana pembelajaran lebih hidup dan sangat menarik. Baik, ini adalah contoh evidence keseluruhan bagi aktiviti yang telah dijalankan. Ada 6 trait tadi, ya, dengan 6 kumpulan dan ada 6 kumpulan evidence. Adakah kajian ini mencapai objektif? Pada pendapat saya, ya. Berdasarkan pemerhatian kami, kami dapati pelajar-pelajar sangat gembira dan aktif semasa menjalankan PBS-STEM. Daripada data analisis PBD setelah kajian ini dijalankan, ya, juga menunjukkan peningkatan TP murid, di mana kita boleh nampak, ya, kita boleh lihat dalam graf itu keseluruhan murid layak untuk mendapat TP 6 walaupun mereka pada asalnya tahap sederhana atau lemah. Ya, ini adalah kerana semua murid memainkan peranan sepanjang PBS-STEM berjalan dan berjaya menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik sekali. Maka dapatlah saya simpulkan di sini bahawa kemenjadian murid dalam PBS-STEM berasaskan pentaksiran psikometrik dapat meningkatkan penglibatan murid sebagai pelajar aktif dan dapat meningkatkan skor standard prestasi murid dalam PBD dan seterusnya, menjadikan aktiviti PBL sesuatu yang menyeronokkan. Kehadiran murid ke sekolah juga didapati meningkat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Hamidah. Kembali kepada penerangan yang sangat menarik, ya. Memang tak sangka, ya, rupa-rupanya dalam taksiran psikometrik pun dia menyumbang kepada apa ni, amalan STEM di sekolah. Ya, bila
Puan Farida, Puan Amila terangkan tadi baru nampak di mana sebenarnya peranan guru kaunseling di sekolah dalam melaksanakan pentaksiran psikometrik dan bagaimana guru-guru lain boleh gunakan hasil daripada pentaksiran itu untuk diadaptasi dalam dalam kelas ya. Jadi di sini ada soalan untuk Puan Amila, soalan dah jauh juga ni. Pada Puan Rosna Lawati Kemahir, soalannya, adakah anda berpendapat data psikometri IMK ini sangat penting untuk digunakan dalam tugasan PBL STEM? Okey, Puan Amila. Ya, terima kasih. Saya cuba jawab. Data psikometri ini adalah sebagai guideline ya untuk guru memilih aktiviti yang sesuai. Kerana setiap individu tu dia mempunyai kecenderungan yang berbeza, minat yang berbeza. Jadi bila kita beri dia peluang untuk melakukan aktiviti yang selari dengan minat atau kecenderungan dia, itu akan menjadikan penglibatan murid itu lebih aktif ya, dan dapat menarik mereka untuk melakukan tugasan yang diberi itu dengan lebih bersungguh-sungguh. Ya, dan ini sebenarnya dapat banyak kebaikan yang kita dapat daripada situ. Ya, contohnya bukan sahaja dapat meningkatkan tahap PPG mereka, ya, tugasan ataupun hasil yang mereka hasilkan itu lebih menarik, lebih cantik, ya, dan mereka ni lebih rajin datang ke sekolah. Ya, kadang-kadang kita tengok ada setengah pelajar mungkin dia tidak berminat kerana aktiviti yang diberi tak sesuai dengan dia. Tapi bila kita berikan aktiviti yang kena dengan minat dia, mereka seronok datang ke sekolah dan tak sabar-sabar nak menjalani aktiviti yang kita berikan. Tertunggu-tunggu bila tiba masa mata pelajaran itu. Jadi saya rasa memang data psikometri ini sangat membantu dalam menentukan tugasan PBL pada pelajar. Okey, terima kasih Puan Amida. Dan Puan Amida ya, sekiranya jikalah berlaku ya, kalau ada terdapat murid-murid kita yang berlainan kelas. Dia berlainan kelas tapi dia ingin membentuk kumpulan berdasarkan trait mereka yang sama. Jadi adakah ini mungkin dapat dipraktikkan dalam pembelajaran pendidikan STEM? Ya, ini memang sangat-sangat digalakkan sebenarnya. STEM itu sendiri adalah adalah kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran yang kita boleh kita menjaringkan dengan beberapa kelas ya, dan kadang-kadang kita buat contohnya kalau tingkatan 4 kita ambil semua kelas. Jadi tak ada masalah sekiranya murid ni nak berkongsi ataupun dia nak duduk dalam satu kumpulan tapi dari kelas yang berbeza ya. Kerana apa, pembelajaran itu adalah berasaskan kepada penyelesaian masalah. Jadi mereka ni akan berkongsi pengalaman, idea dan dapat melahirkan lebih kreativiti ya, dan menghasilkan hasil tugasan yang lebih berkualiti. Okey, itu jawapan untuk soalan kepada soalan daripada Cikgu Asmita Cikmi ya, dari SK Sembrong, Keluar Johor. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Cikgu Amida tadi. Dan daripada pembentangan dan perkongsian yang telah dibuat dalam pembentangan tadi, kita dapat tengok ya, kita dapat kenal pasti bahawa PBL STEM yang menerapkan elemen realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional dari pentaksiran psikometrik telah menunjukkan peningkatan tahap minat murid dalam pembelajaran dan kehadiran murid ke sekolah. Tinggal lagi guru-guru setiap mata pelajaran kena sentiasa alert lah ya, kena sentiasa ambil data-data ini untuk diadaptasi dalam kepada pelajar masing-masing untuk kita lebih kenal siapa pelajar kita dalam kelas tu. Okey, seterusnya sekarang tibalah kepada pembentang yang keempat yang juga merupakan pembentang terakhir untuk sidang 3, iaitu Cikgu Muhammad Zaki Yamani bin Rasli. Cik Muhammad Zaki Yamani yang sudah 21 tahun berkhidmat merupakan pemegang ijazah sarjana muda dengan kepujian sains. Beliau memegang jawatan sebagai ketua panitia sains dan
penyuaras stand di Sekolah Kebangsaan Sulaiman dan pernah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2009. Mungkin lepas ni Cikgu Muhammad Zakir Mahdi akan lebih banyaklah terdedah dengan convention, dengan kolokium, ya, dengan semula perkara-perkara ini perkongsian ilmu seperti ini dan ini yang merupakan tenaga muda lah untuk penggerak penggerak TS25 dan juga STEM pada masa akan datang. Jadi dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Encik Muhammad Zakir Mahdi untuk menentang atas kerja yang bertajuk meningkatkan minat murid dalam PDPC melalui aktiviti PBL. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih kepada Puan Moderator, tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadir, sidang hadirin maya kita sekian. Untuk pementangan saya di bawah tajuk meningkatkan minat murid dalam PDPC melalui aktiviti pembelajaran berasaskan masalah iaitu problem based learning. Jadi untuk itu saya mulakan dulu dengan sedikit penerangan berkenaan dengan apa itu problem based learning. Sebenarnya problem based learning ini dah lama wujud dan benda ni pun dah ada di dalam di dalam PAK 21, di mana projeknya PBL ini adalah salah satu kaedah membolehkan murid mengkaji sesuatu topik yang diberi yang untuk menghasilkan produk akhir pembelajarannya. Apa maksudnya tu? Antara ciri-ciri PBL yang semua dah maklum. Apabila project based learning ini dijalankan, di dalamnya ada problem based learning. So dia adalah berorientasikan masalah dan juga dari segi kaedah penyelesaian dia dalam kaedah penyelesaian luas dan mempunyai pelbagai pilihan. Untuk selain pada itu masalah adalah relevan dan logik. Ini antara ciri-ciri yang ada dalam problem based learning lah ya. Baik, kita akan tengok sedikit kajian kes yang saya jalankan di sekolah saya sendiri. Baik, dari segi abstraknya, dari segi pendekatan kita guna pendekatan yang telah sedia maklum tadi iaitu problem based learning dan saya jalankan kajian ini kepada 29 murid dalam satu kelas iaitu kelas tahun 5 pada 2020 dan ini untuk melihat tingkah laku murid dalam tiga fasa iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Dan kaedah ini dia akan melalui tiga kaedah asas kajian adalah pematian, ujian pra dan ujian post. Baik, kita seterusnya. Baik, dari segi kajian ini juga dijalankan berasaskan topik-topik tertentu untuk melihat penguasaan kemahiran murid itu sendiri. Yang paling utamanya adalah kemahiran yang untuk penyelesaian masalah dari segi penyelesaian masalah sendiri dan juga penyelesaian masalah berkumpulan. Dan saya beranggapan dan mengharapkan apabila kajian ini dilakukan kita boleh melihat dari segi peningkatan keyakinan, pemikiran kritis dan kritis serta sikap kerjasama dalam kumpulan itu untuk menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan. Baik. Ini antara gambar-gambar yang dapat ditunjukkan semasa kita permulaan untuk memulakan STEM ini daripada bantuan daripada pihak BBK, pihak IAB, BPD dan semua warga di SK Sulaiman. Baik. Ini antara isu yang saya terapkan, saya lihat tiga isu utama, terutama sekali di sekolah rendah ya. Pertamanya antaranya ialah murid kurang respon terhadap soalan yang diberi. Yang kedua, murid kurang fokus dalam PDP dan yang ketiga tindak balas murid terhadap apa yang diarah untuk yang lambat bertindak balas untuk arahan yang diberi. Antara tiga isu ini saya telah membuat sedikit kajian untuk melihat keberkesanan problem based learning ini.
Baik, antara perancangan saya guna pakai seperti yang saya bagi yang saya terangkan permulaan tadi, kita akan gunakan tiga pendekatan asas kajian, iaitu pematian, ujian pra dan post, dan saya selitkan satu kajian ujian soalan selidik untuk permulaan kajian. Baik, kita ke bahagian pelaksanaan. Baik, untuk pelaksanaan yang saya terangkan tadi juga, dari segi pematian pertama, kalau kita tengok sebelum kajian ini dilakukan, kita dapat melihat murid kurang respon dan kurang aktif. Di mana apa yang berlaku di dalam kelas terutamanya sekali, di dalam waktu PDPC itu, murid ini kurang respon, terutama sekali apabila kita mengajukan soalan-soalan secara spontan. Dan dari segi keaktifan yang murid ini juga kita boleh lihat kurang apabila dia berada dalam kumpulan, apabila kita mewujudkan kumpulan kerja. Dan semasa kita melakukan mata, semasa kita melakukan kajian ini juga, dilihat kerjasama dengan ahli kumpulan untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang diberi meningkat. Bermakna di sini kita akan dapat lihat peningkatan keyakinan diri pelajar itu sendiri untuk mendapatkan jawapan daripada ahli-ahli kumpulan yang lain. Dan yang terakhir ni dari selepas saja kita buat pematian ini, yang selepas pada kajian, berlakunya peningkatan dari segi keaktifan murid, keberanian dan menampakkan keyakinan serta seronok semasa bersama ahli kumpulan dalam setiap aktiviti yang jalankan. Bermakna ini yang kita nak sebenarnya, apabila pelajar berada dalam kumpulan kerja, gerak kerja itu, mereka aktif dan bukan menjadi ahli yang pasif. Baik. Untuk ujian pra dan post, kita dah, saya sendiri dah wujudkan 10 soalan ujian pra, dan soalan ini juga diguna pakai sebagai soalan post, soalan yang sama untuk melihat dia punya peningkatan yang berlaku. Dan soalan ini saya wujudkan dengan mengikut tahap sekolah rendah itu sendiri, ya. Mengikut tahap murid sekolah rendah itu sendiri, dan tidak terlalu tinggi dan juga tak terlalu rendah. Baik, ini antara contoh soalan yang saya bina untuk soalan pra dan juga soalan post. Hanya mempunyai 10 kenyataan dan itulah skala yang kita beri 1, 2 dan 3 untuk 4 sahaja. Baik, dari segi untuk borang soal selidik, kita juga memakan satu borang soal selidik untuk mengenal pasti apa yang murid itu faham dan apa murid itu rasa berkenaan dari segi pembelajaran mereka untuk pendekatan yang lama itu konvensional dan juga pendekatan PBL yang digunakan dalam PDPC yang terbaru. So, soalan ini saya tak buat banyak, untuk hanya sekadar untuk melihat respon daripada murid sahaja dalam kumpulan sasar yang kita jalankan kajian ini. Baik. Apa yang dapat dilihat sini, untuk dapatan dari segi analisis pematian, dari segi keyakinan, lebih berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam aktiviti perkumpulan. Ini yang saya katakan tadi, mana murid tersebut dah, keyakinan murid tersebut dah terbina dengan sendirinya semasa kita menjalankan kerja, gerak kerja dalam kumpulan. Dan perasaan yang malu, perasaan yang tak yakin akan dapat hilang dengan sendirinya dalam semasa proses berada dalam gerak kerja kumpulan itu. Yang kedua, wujudnya usaha menggunakan kreativiti mereka untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Ini berketepatan dengan apa yang kita guna pakai, kaedah yang kita guna pakai itu problem-based learning. Bermakna wujudnya usaha di kalangan mereka secara kreatif. Ini yang kita nak, ya, secara kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam gerak kerja secara berkumpulan. Dan yang terakhir itu suasana bidajah menjadi meriah dan ceria kerana murid kelihatan lebih seronok. Dan ini berketepatan lagi sekali dalam apa kehendak
yang sebenarnya yang berlaku untuk STEM, di mana pembelajaran secara seronok dan tidak menjadi satu beban atau tekanan kepada murid. Baik, ini antara dapatan-dapatan asas yang saya boleh kongsikan, baik, untuk dapatan daripada ujian pra dan post. Kalau kita tengok sebarang untuk dapatan ini, seperti yang saya terangkan di awal tadi, kita hanya beri pada 29 orang murid di satu kelas, iaitu tahun 5. Dan untuk bahagian dapatan awal, kalau kita tengok di situ kan, dia punya jumlah yang sangat minat dan berminat itu sangat berkurang berbanding dengan dapatan selepas saja kita buat PBL, Project Based Learning. Baik, ini antara indikator analisa soal sidik yang saya guna pakai. Dan ini sahaja soalan sidik yang saya bina secara asas yang untuk kita melihat apa yang murid itu rasa. Okay? Apa yang murid itu rasa terutama sekali di sekolah rendah, di peringkat yang sederhana. Ada 5 sahaja soalan dan itulah dapatan yang kita dapat. Baik, untuk tindakan susulan sebenarnya, kerja ini juga disempurnakan selama 8 minggu dan satu kerja projek dijalankan di waktu PDPC yang melihat minat murid dan pembelajaran berasaskan projek. So, pembelajaran berasaskan masalah ini adalah salah satu elemen yang wajib ada, yang ada di dalam pembelajaran berasaskan projek, di mana dalam PBL untuk projek, murid ini akan diberi satu big idea untuk mereka kembangkan untuk menghasilkan satu produk yang terbaru. So di sini akan berlakulah penyelesaian pencarian maklumat, penyelesaian masalah untuk menghasilkan satu projek ataupun hasil projek di akhir program ini. Dan apa yang dapat dilihat apabila berlakunya projek ini, murid itu memang dapat menepati segala apa yang kita inginkan, iaitu dari segi keyakinan, kreativiti dan juga jati diri mereka memang nampak berubah. Baik, ini yang saya boleh kongsikan bersama antara beberapa contoh kerja-kerja perkumpulan. Kalau tuan-puan dapat lihat di situ ada 3 dan ada, kalau kita tengok yang sebelah kiri kanan sekali itu, ya, yang kulit telur tu, itu masa pandemik, permulaan masa pandemik kita dulu, dan yang sebelum tu adalah sebelum pandemik lah. Dari segi ini, dari segi projek PBL yang kita jalankan di dalam kelas. Baik, dari segi kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan dalam kertas kerjaan saya ini, capaian murid dapat dilihat dari segi peningkatannya kehadiran murid ke sekolah dengan ketara. Ya, kita dapat lihat kenapa, daripada apa minatnya murid itu apabila dia nak datang ke sekolah. So dari segi peratusan apa yang kita lihat, peratusan kehadiran di waktu PBL ini dijalankan meningkat, dan keceriaan dan kejayaan murid dalam kelas itu pun kita boleh nampak mereka seronok bersama rakan-rakan kumpulan untuk menghasilkan dan menyiapkan projek-projek yang telah diberi. Baik, saya rasa itu saja untuk setakat ini dan saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kita bersama, dan insya-Allah kita akan terus lagi berkongsi selagi hayat dikandung badan. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terserah kembali kepada puan moderator. Minggu Cikgu Zaki menjalankan kajian tindakan itu, ya. Di sekolah Cikgu Zaki ada subjek apa? Saya majoritinya sains. Mata pelajaran sains dan juga RBT. Oh, dan saya dapat bayangkan bila kita buat
apa ni, kajian tindakan seperti ini, kita dapat lihat sebenarnya anak-anak kita ni, murid-murid kita ni boleh di apa ni, boleh diubah sikap dia, ya, attitude dia terhadap pelajaran. Kalau belajar, dia orang belajar ikut cara seperti yang dahulu, sangat membosankan. Jadi tak ada perkara menarik yang mereka dapat di sekolah. Jadi sekarang ni saya nampak kajian tindakan yang cikgu Zaki buat ini dapat menarik minat mereka daripada masa terpaksa datang ke sekolah kepada teruja untuk datang ke sekolah. Ya, dan kita dapat lihatlah daripada gambar-gambar tadi, mereka sangat ceria, dapat mengikuti pelajaran dengan baik, aktiviti dalam kelas yang menyeronokkan, dan yang inilah kita harap berlaku kepada anak-anak kita di sekolah, seluruh sekolah daerah Bentong dan lebih faham sebenarnya, ya. Jadi Cikgu Zaki, kita ada di sini ada dua soalan. Soalan yang pertama daripada Ustaz Taufik, SK Bukit Piatu. Soalannya, kreativiti penyakit murid susah untuk diterapkan. Dan ini akan menjadi satu masalah, terutama bila murid berada dalam kumpulan kerja mereka. Jadi apa pendapat Cikgu? Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Moderator. Betul tu ya Puan, ya. Dari segi realitinya, semua kita tahu apabila diteliti, sebenarnya murid ini takut dan ketidakyakinan untuk melontarkan idea mereka dalam kumpulan terutama sekali sekolah rendah lah, ya. So jadi sebagai seorang guru yang bertindak sebagai facilitator harus sentiasa memberi semangat dan tunjuk ajar, dan jangan sekali-kali kita sisihkan mereka, terutama sekali golongan yang pendiam inilah, ya. Dari segi galakan dan tunjuk ajar secara berterusan memang sangat-sangat diperlukan oleh mereka ini untuk membina keyakinan dan juga kreativiti diri. Aktiviti gerak kerja secara berkumpulan ini amat berkesan. Apa yang saya dapat lihat, PBL, Project Based Learning ini sangat-sangat berkesan untuk membantu masalah ini. Dan ingatlah ya, keyakinan kreativiti ini tidak boleh diajar. Ianya perlu dipupuk dan diterapkan sentiasa. Itu yang saya peganglah. Di sekolah rendah terutama sekali, pembelajaran pasal masalah ini melalui gerak kerja projek, haruslah melihat dari segi ruang lingkup dan tahap pemikiran murid itu. Barulah ia memberi membuahkan hasil yang terbaik. Contoh macam ni lah Puan, ya. Kalau kita mewujudkan satu projek ataupun hendak membuat hasil projek yang tahap yang tinggi berbanding daripada hasil projek yang menjuruskan tahap pemikiran murid-murid di sekolah rendah. Saya bagi dua contoh. Contoh pertama, kalau kita buat satu, kita kata kita hasilkan untuk murid-murid kena hasilkan model bangunan sejarah di Malaysia berbanding murid-murid menghasilkan model robot. Hasil yang kita dapat melihat adalah murid itu akan berlakunya, akan bertambahnya kreativiti mereka apabila dia menghasilkan model robot itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia punya tahap pemikiran di kala itu adalah di tahap ini. So kita tak bolehlah terlalu tinggi dan kita tak boleh letak juga terlalu rendah. Saya rasa itu sahaja, insyaAllah, kalau kita buat benda ni dari segi penerimaan murid kita pun akan lebih baik dan kita pun akan mendapat satu keputusan dan juga dapatan yang lebih sempurna. Itu saja. Okey. Mantap penjelasan cikgu. Jelas sekali. Dan soalan kedua cikgu Zaki, yang ini daripada cikgu Zalina. JPK 1 ini guru penolong kanan pentadbiran SK Lentang. Soalannya, PBL iaitu di sini problem based learning dalam project based learning, iaitu dalam PBL juga. Saya ulang ya. PBL iaitu problem based learning dalam project based learning dilihat dapat membantu murid untuk menyelesaikan masalah di sini. Bagaimana pihak sekolah menyelesaikan untuk mengekalkan momentum ini? Baik, terima kasih lagi sekali Puan Moderator, ya. Baik, terima kasih kepada Puan Zalina di atas pertanyaan itu tadi. Kalau kita lihat keseronokan keselesaan murid ini memulakan sesuatu pembelajaran
baru adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk permulaan yang kita nak dapat dalam sesuatu sesi PDBC. Permulaan itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Kali ini mesti diwujudkan untuk membolehkan kognitif murid berada di dalam keadaan bersedia dan bersedia untuk menerima apa-apa pembelajaran dan juga permasalahan baru. Melihat keadaan ini sebagai guru dan dengan kerjasama pihak pentadbir sekolah, pastinya akan mengambil beberapa akan mengambil perhatian yang serius, ya, dari segi penyediaan kelas yang kondusif, dari segi keceriaan, keselesaan dan juga kelengkapan lengkap untuk digunakan murid tersebut bila mereka perlukan. Baik, antara aktiviti-aktiviti yang gerak ataupun gerak kerja berkumpulan ataupun projek personal ini telah pihak sekolah atau di sekolah SK Sulaiman ini menjadikan PBL ini sebagai satu aktiviti wajib setiap tahun dan dia juga melibatkan semua peringkat seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Maknanya kita akan kita libatkan semua peringkat pra PKI tahap 1 dan tahap 2 dan tidak ada golongan yang tercicir dalam project based learning ini. Dan saya beranggapan apabila kita melakukan sedemikian, bermakna apa kehendak yang berada di dalam stand, apa kehendak apa yang kita inginkan, terutama sekali dari segi keyakinan kreativiti murid ini dapat terbina dengan lebih efisien dan keyakinan, dan bila murid ini berinteraksi sama mereka pun dengan kawalan guru, mereka dapat berinteraksi dengan lebih profesional lah, ya, dari segi terutama sekali dari segi proses penyelesaian masalah sama mereka. Dan ni diharap saya harapkan ianya akan menjadi satu budaya dan kebiasaan dan sesuatu pada suatu hari nanti. So saya rasa itu saja yang dapat saya katakan dan insyaAllah benda ini kita akan sama-sama laksanakan dan kita akan cuba sedaya mungkin untuk mendapatkan hasil daripada murid-murid kita itu yang terbaik. Saya rasa itu sahaja, Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak atas penerangan yang jelas, ya, daripada Cikgu Zaki. Dan daripada pembentangan tadi, kita dapat lihat, ya, kita dapat lihat bahawa aktiviti pembelajaran menggunakan kaedah project based learning iaitu PBL ini ia dapat meningkatkan minat murid dalam pembelajaran, terutama untuk membentuk keyakinan diri dalam aktiviti kumpulan. Dan bukan itu saja, malah ia juga dapat mencungkil, dapat mengasah dan memupuk daya kreativiti murid semasa meneroka ilmu dengan cara yang lebih menyeronokkan. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat pembentang yang pada saya dapat membentangkan hasil kajian mereka, amalan terbaik mereka untuk dikongsi bersama dan dengan jelas, ya, kepada kita. Pembentangan yang sangat jelas, menepati objektif dan saya kira ia boleh diambil sebagai contoh untuk sekolah-sekolah lain yang bakal mengikut jejak yang sama, yang akan membudayakan TS25 dengan aplikasi khusus dalam STEM, ya. Kita dapat tengok tadi SK Sulaiman dan juga SMK Bentong ini telah berjaya mengeluarkan kita, guru-guru kita, daripada satu kekangan masalah, satu apa kita kata, masalah yang kita rasa sukar untuk selesaikan. Macam mana nak menerapkan minat murid kepada PDP, macam mana nak tarik pelajar, bagaimana nak merangsang pelajar-pelajar kita supaya turut serta dengan aktif dalam PDPC, cikgu. Jadi saya rasa memang banyak contoh-contoh yang kita boleh boleh aplikasikan di sekolah dan insyaAllah ini akan dapat meningkatkan lagi dan juga mengubah persepsi pelajar kita terhadap pelajaran, ya. Dan tambah pula dalam keadaan PKP sekarang, kita ni banyak subjek yang tak dapat diajar dengan seperti yang sepatutnya. Jadi dengan perkongsian ini, kita boleh cuba ambil contoh-contoh amalan terbaik ini untuk kita terap ke sekolah masing-masing, untuk guru-guru kita sama-sama membuat perkara yang sama dalam mencapai objektif
TS25, iaitu yang pertama untuk kemenjadian murid dan yang kedua untuk melahirkan guru yang berkualiti. Ya. Artinya akan membentuk sekolah yang berkualiti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton maya sekalian, sidang tiga kolegium pemerkasaan TS25 melalui pembudayaan pendidikan STEM sudah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah bekerjasama melancarkan sesi sidang tiga pada hari ini. Dan saya mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang masa saya mengendalikan majlis ini. Jadi saya tutup majlis kita pada tengah hari ini dengan serangkap pantun lah ya. Baka dedak di atas para, mari ke dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jari disusun maaf di pintu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.